Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 23 Desember 2015. Rapat paripurna beragendakan pengesahan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah atau Raperda APBD tahun 2016 menjadi peraturan daerah atau Perda APBD tahun 2016 senilai Rp66,37 triliun. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan penyusunan anggaran DKI Jakarta tahun ini yang paling baik dalam sejarah. Terlebih DPRD menyisir anggaran sangat bagus dan banyak anggota DPRD yang memiliki latar belakang ahli keuangan. Lanjut Basuki menambahkan proses selanjutnya adalah menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Saya kira ini sejarah DKI paling baik. Usai rapat paripurna, draft anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2016 langsung dibawa dan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Berkas diserahkan oleh Wakil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi C. Brata, beserta sejumlah jajaran terkait. Dari Jakarta Pusat, Tim Berita Jakarta melaporkan.